Kita bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Azlan bin Man, Menteri Besar Perlis bersama kita di MHI. Assalamualaikum, Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Safia dan Fazli. Terima kasih Datuk Seri meluangkan masa pagi ini bersama kita. Datuk Seri, kita dapat melihatlah antara kejayaan aspirasi Gongga Malaysia ini bermula di Kuala Lumpur. Lepas tu beralih ke negeri selatan di Johor dengan kehadiran lebih kurang 20,000 pengunjung. Jadi selepas ini aspirasi Gongga Malaysia akan singgah ke Pengalih. Sofia, sebut Pengalih. Boleh. Okey, jadi ini khususnya untuk anda yang berada di sekitar utara lah. Tidak harus melepaskan peluang ini. Jadi kita nak tahulah sebagai permulaan ini, bagaimana Datuk Seri persiapan negeri Perlis sebagai tuan rumah aspirasi Gongga Malaysia ini? Okey, terima kasih Sofia dan Fazli. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kerana telah mengundang saya untuk bersama-sama dalam program MHI ini. Lama dah tak ke udara di dalam program MHI. Saya ingat sebelum gelaran umumnya ke-14 tu, saya ingat ini. dan terima kasih juga sebenarnya saya ingin mengucapkan kepada Yang Maha Berhormat Datuk Seri Semasa Peribadi Yaakob kerana telah memasukkan di dalam jadual jelajah inspirasi keluarga Malaysia ini negeri Perlis sebagai negeri yang pertama di utara selepas Johor di selatan pada 3 dan 5 Mac yang lepas. Sebenarnya kita sebaik-baik saja mendapat maklumat daripada pejabat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengenai rancangan beliau untuk mengadakan jelajah inspirasi keluarga Malaysia Perlis pada 25 sehingga 27 hari bulan Mac ini. Kita telah pun melakukan persediaan yang sewajarnya lah, dan tempat telah pun kita tetapkan, iaitu akan diadakan di kompleks Sukan Tuanku Syed Putra di Kanga. Masanya, of course, seperti yang disebutkan oleh Sofia tadi, iaitu daripada pukul 9 hingga 8 malam. Dan tarikhnya daripada 25 sehingga 27 hari bulan Mac ini. Dan dari segi pengurusannya, kita telah mewujudkan jawatan kuasa untuk menyelaras dari segi perancangan dan pelaksanaan program ini bersama-sama dengan kerajaan persekutuan yang telah dipilih untuk menyelaraskan ini adalah Kementerian Undang-Undang Persekutuan bersama-sama dengan Kerajaan Negeri dan juga PMO. Jadi kita sedang menyelaraskan perancangan-perancangan yang teliti berkaitan dengan pengisian program ini. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan insyaAllah kita akan bersedia untuk memulakan jelajah inspirasi keluarga Malaysia ini bermula pada 25 hari bulan Mac sehingga 27 Mac yang akan datang, insyaAllah. InsyaAllah. Itu persiapan yang telah pun diwujudkan. Dan kita ingin bertanyakan kepada Datuk Seri berkenaan dengan keistimewaannya kali ini. Apa yang boleh kita lihat berdasarkan program ataupun pengisian bagi program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia di Kompleks Sukan Tuanku Syed Putra nanti, Datuk Seri? Dari segi pengisiannya, jelajah keluarga Malaysia ini merupakan suatu cetusan idea daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, dan sudah tentu kita juga bersama-sama dengan konsep ini, iaitu memahami dan melaksanakannya. Dari segi pengisiannya, saya rasa dia hampir sama dengan apa yang dilakukan di dalam jelajah aspirasi keluarga Malaysia di Kuala Lumpur dan juga di Johor. Dari segi pengisiannya, program ini akan melibatkan ataupun akan memberi faedah kepada semua pihak. Golongan yang warga emas, golongan tua atau golongan lama ni, golongan dewasa dan juga golongan muda. Dan ini merentas sempadan bangsa, agama dan budaya. Itu seperti mana yang telah dilakukan di tempat-tempat yang lain juga lah, di Johor dan sebagainya. Sebenarnya dari segi pengisiannya, kita dia melibatkan kementerian dan agensi dan juga jabatan di peringkat persekutuan.
melibatkan juga agensi dan jabatan di peringkat negeri, dan dari segi jabatan-jabatan kerajaan ini dia bertujuan untuk memberikan penerangan berkenaan dengan perkhidmatan yang disediakan, dan di masa yang sama juga menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan tersebut melalui apa tu reruai ataupun booth yang disediakan semasa program aspirasi keluarga Malaysia Polis ini diadakan nanti. Dan selain daripada itu, juga ada program yang berkaitan dengan kesihatan. Mungkin orang merasa concern sekarang ini disebabkan kita masih lagi dalam COVID-19, berdepan dengan risiko tersebut. Jadi rakyat pun concern dari segi kesihatan. Dan kita ada program yang berkaitan dengan itu, di mana KKM misalnya menyediakan booth ataupun reruai yang ya, untuk menyediakan perkhidmatan kepada mereka yang ingin mendapatkan, yalah, mungkin nak tengok sihat ke tak sihat ke, darah tinggi ke darah rendah ke, ya. Dan dia juga sebenarnya untuk golongan muda, di mana kita ada program kerjaya. Dan untuk golongan peniaga, kita ada menyediakan program seperti matching, ya. Apa itu dipanggil padanan perniagaan ini. Jadi, dan juga ada program yang bersifat agama, dan bagi mereka yang berminat ke arah itu, program ini disediakan. Jadi secara keseluruhannya kita dapati bahawa program aspirasi, jelajah aspirasi keluarga Malaysia ini merupakan satu program yang sangat komprehensif yang melibatkan semua golongan masyarakat dan juga kepada mereka yang berkepentingan di dalam bidang-bidang tertentu seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, betul. Untuk program sihat ada kayuhan berbasikal keluarga Malaysia tu. Ada suka rakyat tu. Oh, itu ramai tu datang tu. Okey, Dato' Sri, ini mungkin soalan terakhir daripada kami. Nak tanyalah, sebab kita lihat bahawa ianya merupakan antara kesinambungan dan juga keseragaman lah ditunjukkan daripada jelajah sebelum ini. Jadi apa pandangan Dato' Sri secara ringkas dan juga apa harapan Dato' Sri berkaitan dengan jelajah aspirasi keluarga Malaysia di negeri Perlis ini? Sebagai penutup, saya bagi kita pada Saya bersetuju bahawa memang ada persamaan dan keseragaman di dalam jelajah aspirasi keluarga Malaysia seperti mana yang telah pun dilaksanakan di Johor dan juga di wilayah persekutuan misalnya. Dan nama pun keluarga Malaysia, jadi takkan kita nak katakan satu keluarga yang bukan Malaysia pula. Yeah. Jadi di situ keseragamannya. Dan kita tahu bahawa tujuannya adalah untuk mengeratkan lagi, memperkuatkan lagi hubungan di antara rakyat Malaysia yang berbilang kaum ini, berbilang agama dan berbilang budaya ini. Dan kita nak wujudkan suatu keharmonian yang benar-benar ya, dalam arti kata yang sebenarnya, dari segi hubungan yang baik di antara pelbagai kaum, agama dan budaya ini. Dan kita nak wujudkan keharmonian yang sebenarnya supaya negara Malaysia ini akan kekal, stabil, aman dan tenteram. Dan kerana itu kita boleh meneruskan agenda-agenda pembangunan yang memberikan manfaat kepada negara dan juga rakyat Malaysia keseluruhannya. Dengan itu kita mendoakan segalanya berjalan dengan lancar, segala pemudahkan dan moga meriah ya bagi jelajah aspirasi keluarga Malaysia di Perlis. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Seri Azlan Man, Menteri Besar Perlis, kerana sudi meluangkan masa sendiri mengajak orang ramai rakyat Perlis untuk turun nanti untuk mai ke jelajah aspirasi keluarga Malaysia ini. Okey, assalamualaikum. Terima kasih Datuk Seri. Insya-Allah. Pekan-pekan ramai-ramai. Insya-Allah. Boleh, ramai-ramai. Terima kasih Datuk Seri.